Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi illa alaihi al-azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa fi jami'i hatawa sutal khobar ajis wa kullu sabqahu dama hazur. Dan pada menghimpunnya membolehkan, ya, bolehkan olehmu akan bertanya khobar, dan telah melarang ia akan mendahulukannya dama, dan tiap-tiapnya itu telah melarang, dan tiap-tiapnya itu telah, setiap ulama, ya, maksudnya banyak ulama melarang akan mendahulukannya, ya, dama. Jadi wafi jam'iha jar majrur tawasuta maf'ul bi ajiz. Tawasuta mudaf khabar mudaf ilaih. Ajiz isim apa fi'il amr. Wa kullu wa kullun mubtada. Khabarnya, ya, jumlah hazar. Ya. Sabqahu, sabqa ini maf'ul bi lafaz hazar. Iya. Hazar fi'il madi. Udama murad lapas menjadi maf'ul bi sabqahu. Muraduhu yang dimaksud, yang dikehendakinya, anna akhbaru hazil af'ali, bahwasannya khabar, bahwa khabar-khabar ini fi'il, in lam yajib taqdimuha al ismi, jika tidak wajib mendahulukan atas isim, wala ta'khiruha anhu, dan jika tidak mentakhirkannya darinya, ya juz, maka boleh tawasutuha, bertengahnya, bainal fi'li wal ismi, tengah antara isim dan fi'il. Fa misalu ujubi taqdimi al ismi, maka misal wajib mendahulukannya atas isim, kauluka, perkataan kau, yaitu perkataan kau, kana bidhari sa'ibuha, ada di rumah yang mempunyai rumah itu, ada di dalam rumah yang punya rumah. Fala yujuzum, maka enggak boleh, awna di sini takdimul ismi al khobari, mendahulukan isim atas khobar enggak boleh. Li'alla ya'uda damiru ala muta'akhirin lafzan wa rutbatan, supaya tidak kembali damirnya itu kepada yang akhir, baik secara lafaz dan martabatnya, kedudukannya. Wa misal ujubi ta'akhiril khabari anil ismi, dan misal wajib mentakhirkan khabar daripada isim, kau luka itu perkataan kau, kana akhi rafiqi, adalah saudaraku, temanku. Walai juzu, maka enggak boleh takdimu rafiqi, menolongkan lafaz rafiqi ala annahu khabarun, atas bahwasannya dia itu khabar. Kenapa? Li annahu la yu'lamu zalika, karena bahwasannya tidak diketahui akan demikian itu. Li adami zuhuril i'rabi, karena tidak tampak i'rab. Wa misalu ma tawasatu bil khabaru, dan misal sesuatu yang bertengah padanya oleh khabar, ya, khabarnya di tengah. Auluka, semua perkataan kau, kana kua iman zaidan, di tengah tu. Kua iman kan khobar di tengah. Kalau Allah Ta'ala pernah firman wa ta'ala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah hak atas kami menolong orang-orang mu'min. Ya, haqqan. Wa kadzalika sa'iru af'ali hadzal babi, dan seperti ini sekalian fi'il-fi'il ini bab, minal mutasarrif, daripada yang bertasrif, okay, dan lainnya. Ya juz, maka boleh tawasutu akhbariha,
boleh bertengah khobar-khobarnya bi syartil mazkuri dengan syarat yang tersebut. Wa naqala sahibul isyari khilafan fi jawazi taqdimi khobar laisa ala ismiha. Ya, mengutip oleh sahibul irsyad akan berbeda ya, pada ya, kebolehan mendahulukan khobar laisa atas isimnya. Wassawabu, yang benar jawazuhu, boleh aja. Qala syair, berkata syair, sali in jahilti nasa anna wa anhum wa anhumu walaysa sawa'un alimun wa jahul. Tanya olehmu sali, perempuan ya hitamnya. Tanya olehmu in jahilti, jika engkau enggak tahu, tanya olehmu annas akan manusia, anna wa anhum, tentang kami dan mereka, walaysa sawa'un an ali alimun wa ju'alu, maka tidaklah sama orang yang tahu dan yang enggak tahu. Wa zakara ibn mu'tin, jadi sali tanya olehmu jika engkau enggak tahu kepada manusia tentang kami dan tentang mereka, gimana? Enggak ada sama orang yang alim sama orang yang bodoh. Enggak sama orang yang tahu sama enggak tahu. Wa zakara ibn mu'tin anna khabara dama, menyebutkan Ibn Mu'ti bahwa khabar dama la yataqaddamu ala ismiha, enggak boleh mendahului atas isimnya. Fala taqul, maka enggak boleh engkau katakan la usahibuka. La usahibuka, ini di sini hak yang ada alif haknya kurang tepat, bukan asawuka. Tidak aku menemani engkau semasa qaiman zaidun, berdiri zaid. Wasawamu jawazu, yang benar boleh. Qala syair, berkata syair, la tiba lil asima damatin madamat munawwasatan lazatuha bid jikaril mauti war harami. Latiba, tidak ada kesenangan lil asi bagi kehidupan, madamat munagosotan, semasa dipengaruhi lazatu akan kelezatannya, bid jikaril mauti war haram, dengan mengingat kematian dan ketuaan. Lagi senang ingat mati, enak enggak? Lagi orang kawinan lalu emaknya mati, enak enggak? Atau bukan begitu dah, orang kawinan, orang pesta, resepsi pernikahan, lewat kurung batang di depan enak enggak? Pemandangannya pasti orang tersenyum dan orang pasti sedih. Artinya juga apa, kalau lagi senang-senang jangan ingat yang sedih-sedih gitu ya. Lagi orang kawinan lewat kurung batang kesedihan. Kemudian haram, tua, udah tua ya, seneng keganggu, udah tua, jalan-jalan udah tua, enak gak? Enak, sakit mulu. Kamu masih muda, enak jalan-jalan, enak, kuat, masih kuat. Oh, gagah, makan senang, belum pernah ngelihat. Udah tua, jalan-jalan. Aduh, gitu. Seleo. Kenapa senyap Senin Kemis? Sakit mulu, hujanan dikit, langsung ampeg. Udah tua, tuh begitu, udah tua. Wa asyara bi qawli, dan ia mengisyaratkan dengan perkataan wa kullun sabqa'u dama azab. Ya. Ila anna kullal arabi, kepada bahwasanya setiap orang Arab, au kulla nuhat, atau setiap orang ahli nahu, mana sabqa khabari dama alaiha, mencegah ia akan terdahulu khabar dama atasnya. Atasnya ya, dama wa adza, ini ya,
in arada bihi anna'um mana'u taqdima khobari dama alama al-muttasilati. Ini jika ia kehendaki dengannya bahwasanya mereka mencegah mendahulukan khobar dama atas mak yang mutasil dengannya, yang berhubung. Aw sumpama la ashabuka qaiman madama Zaidun. Aku enggak mau berteman kepada engkau, ya. Aku enggak mau berteman menemani engkau. Aku tidak mau menemani engkau berdiri. Aku tidak mau menemani engkau berdiri semasa Zaid, ya, semasa ada Zaid. Qaiman. Pengusalamun maka diterima. Wa in arada anna mana'u taqdima ala dama wa'dahu. Dan jika sekalipun dia menghendaki bahwa mereka mencegah mendahulukan atas dama dan atas dama saja, ya. Nahu umpama, ya. Nah. Wa in arada anna ummana'u taqdimahu ala dama wahda naula as'abu kama qaiman dama Zaidun wa la zalika amalahu waladuhu fi syar'ihi wa fihi nazarun. Dan jika menghendaki ia bahwasanya mereka mencegah mendahulukannya atas dama saja, seumpama aku tidak akan menemani engkau berdiri semasa alzi. Dan atas demikian itu dibawa paham, ya, oleh anaknya Ibnu Mu'ti dalam syaratnya, maka padanya ada penelitian kembali nazarun. Walladzi yazaru, yang jelas anahu wasi enggak boleh yang tani, enggak boleh takdimu khabari dama wahda, menaklukkan khabar dama enggak boleh saja, enggak boleh. Fatakul, maka engkau katakan ma as'abuka ma qaiman. Qaiman duluan enggak boleh. Dama Zaidun. Ya, kita mah tinggal baca doang. Ini yang nulis nih, ya. Aku tidak mau menemani engkau berdiri semasa ada Zaid. Ya, suruh sholat dulu baru saya mau berdiri. Kama takul, sebagaimana engkau katakan la as'abuka ma Zaidan kalamta. Aku enggak mau berteman kepada engkau semasa Zaid berbicara. Wallahu a'lam.